Assalamualaikum. Di video kali ini aku masih ada di Bali dan masih mau treatment. Kalau kemarin kita udah treatment sambung rambut, sekarang kita mau treatment untuk wajah. Jadi biar wajahnya nanti lebih glowing menyambut hari raya kayak gitu. Ya udah, langsung kita akan menuju ke lokasi treatment yang gak jauh dari tempat aku, di villa aku nih. Daerah Seminyak sih, jadi deket banget dan bisa dijangkau. Dan enaknya tuh di sana homey banget gitu, kayak kita di rumah. Perawatan apa ya yang mau aku ambil hari ini? Langsung aja kita lihat dan kita datengin langsung kliniknya. Oke, sampai ketemu di klinik. Oke, kita udah nyampe di Dermaster Bali. Langsung kita masuk juga. Iya, Kak. Iya, ditunggu dulu ya, Kak. Ya guys, kita tunggu dulu, udah janjian sama dokter Elisa. Nyaman banget kan tempatnya? Di sini aja dulu ya. Menunggu dokter Elisa. Dede mau temenin mami treatment ya? Iya sih, tapi aku gak mau masuk. Kenapa? Kan gak apa-apa. Maksudnya masuknya nanti ini jangan buka pintunya kenceng-kenceng, nanti kejepret dah. Oke. Oke guys, dokternya sudah datang. Kita langsung konsultasi sambil story-story. Let's go. Hai, aku lagi di Dermaster Bali dan udah siap-siap nih. Selamat pagi dokter. Hai Kare. Aku mau konsultasi lagi di Dermaster Bali ya, tentunya dengan dokter Elisa. Welcome back to Bali again. Yes. Oke, kita sekarang akan menggelowingkan wajah ya. Aku sekarang mau konsultasi dulu. Tapi kalau Piko tetap harus jalan spesial dok ya? Kalau nggak apa-apa lah kan sebentar, paling jam 2, jam 3 kamu juga udah kelar, aku kebetul kok. Oh, di anestesi pun bisa ya? Sampai begini. Oh gitu ya, bagus dong. Sampai lagi. Okay. Ya udah, dipen glowing aja kali ya, karena dokter juga kan ini ya. Oke, yang penting glowing di hari raya. Schedule buat ini, gini-gini. Tapi yang gini-gini aku suntikin aja kali. Apa itu? Suntikin Meso Shine yang buat mencerahkan. Jadi Piko, terus yang ininya aku suntikin jadi lebih cepat hilang. Oh, Meso itu bukan ngurusin ya? Mencerahkan ya? Meso itu banyak, ada yang mencerahkan, ada yang untuk dirawat. Cuman yang gak mencerahin mungkin yang buat ngurusin. Iya, sama ini soalnya gak pernah ada masalah kulit. Oh gitu. Nanti kan aku Piko. Oh, Meso yang mencerahkan juga ada ya? Oke, boleh. Biasa dicampur sama booster. Oh. Cuma kalau booster kan bentuknya lama. Kalau Meso enggak, tapi ini doang, biasa aku udah kempes. Oh, tapi dapat bengkaknya ya hari ini doang. Tapi kalau hari ini ada acara gimana? Oh, ntar sore ada acara. Gak usah deh. Yang paling aman ya masih tolong. Nah, nanti doang aja dulu nanti next. Ini jadi di infus platinum ya. Iya. Biar putih menyeluruh seluruh badan, cerah. Biar yang belang-belang tuh kadang-kadang kan kita suka di bagian selangkangan, apa di bagian dengkul gitu ya, lutut, di bagian ketiak gitu kan suka ada item-item nggak merata dengan kulit kita yang putih. Nah, kalau infus platinum whitening ini dia itu nanti bakalan bikin kulit kita tuh seluruh tubuh itu rata gitu, jadi nggak belang. Jadi nanti pas ngelihat tubuh kita seluruh tubuh tuh jadi warnanya sama gitu, nggak ada perbedaan. Itu sih yang bikin paling kelihatan efeknya setelah melakukan infus platinum whitening.
get you guys. Aman dan sudah teruji secara klinis. Satu-satunya infus yang sudah BPOM. Oh ya, satu-satunya infus yang sudah Badan POM. Jadi aman. Makanya jangan pakai infus-infus yang sembarangan yang enggak ada Badan POM-nya, itu mengerikan karena selain membuat efek samping diri kita sendiri, nanti bisa menimbulkan kanker loh kalau kita tidak cerdas memilih klinik yang baik. Halo? Ya. Oke. Jadi yang biasa aja. Kalau biasa, kalau lagi ini di pas bagian itunya di itu ya. Di itu sih di lebih lamain gitu kan. Oh iya. Di suntik tight dah pernah enggak? Enggak pernah. Jakarta enggak pernah. Enggak pernah. Enggak usah deh kalau ada acara. Suntik tight itu di suntik dia tight itu dia untuk membalikkan elastisitas kulit kayak untuk bopet. Jadi ini hasil kotoran-kotoran yang tadi udah diambil melalui treatment hydrafacial. Ini sebutok ini ya, Suya. Ini tuh isinya apa sih? Komedo gitu. Komedo, sel kulit mati, terus sisa-sisa make up juga. Oh, jadi kotor banget. Padahal tadi aku kesini nggak make up, maksudnya make up matanya doang, tapi nggak pakai foundation. Iya. Aja udah kotor, apalagi kalau pakai make up. Wow. Berarti kalau kamu jarang bersih muka kayak gitu, nanti mukanya numpuk sel kulit mati. Makanya nanti dibersihkan melalui treatment hydrafacial. Makasih, suster. Iya, boleh saya. Ya. Nah ini adalah ini alat hydrafacialnya ya, Mistine Hydrafacial ya. Dan hanya ada satu di Dermaster aja, di tempat lain gak ada guys. Gitu. Kita sekarang lagi mau melakukan treatment Pico Derma, tapi nanti setelah anestesi selesai sekitar 20 menit ke depan. Tungguin ya. Ya udah selesai treatment hari ini, cepet banget, seneng banget. Dan ini lagi dikasih serum, sunblock. Tadi udah dikasih serum sama anti iritasi. Iya, sunblock ya penting ini buat keluar. Soalnya Fahri udah ada mulai ada reckless di sebelah yang mana? Reckless. Kecil. Tapi masih udar sih. Masih bisa di ini. Enggak, maksudnya enggak tebal, belum pekat. Jadi harus rajin pakai handuk ya. Iya. Cara ngilanginnya di sering dipikut. Oke, ini udah selesai di Pico Derma, di Hydrafacial sama di Infus Platinum. Jadi kali ini aku 3 treatment aja karena mau ada cara juga, enggak bisa lama-lama dan ngerjainnya cepat. Awas-awas deh, ada. Dan segini aja video aku siap-siap untuk foto after, ganti baju, terus kita ciao. Makasih ya udah ngikutin video aku kali ini. Semoga kalian juga bisa glowing kayak gini. Caranya kalian datang ke Dermaster di kota-kota terdekat di seluruh Indonesia ada semuanya dan konsultasikan dulu ke dokter. Langsung kalian treatment deh apa yang menurut kalian suka dan kalian butuhkan untuk kulit wajah dan tubuh kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye bye.